Sesudah itu ada orang mengatakan kepada Yusuf, "Ayahmu sakit." Lalu dibawanya lah kedua anaknya, Manasye dan Efraim. Ketika diberitahukan kepada Yakub, "Telah datang anakku Yusuf kepadamu," maka Israel mengumpulkan segenap kekuatannya dan duduklah ia di tempat tidurnya. Berkatalah Yakub kepada Yusuf, "Lah yang Maha Kuasa telah menampakkan diri kepadaku, Elus, di tanah Kanaan, dan memberkati aku, serta berfirman kepadaku, 'Akulah yang membuat engkau beranak cucu, dan aku akan membuat engkau bertambah banyak, dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunan untuk menjadi miliknya sampai selama-lamanya.' Maka sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir, sebelum aku datang kepadamu ke Mesir, akulah yang mempunyai mereka. Akulah yang akan mempunyai Efraim dan Manasye, sama seperti Ruben dan Simeon. Dan keturunanmu yang kau peroleh sesudah mereka, engkaulah yang mempunyai. Tetapi dalam pembagian warisan, nama mereka akan disebutkan berdasarkan nama kedua saudaranya. Kalau aku pada waktu perjalananku dari Padan, aku kematian Rahel di tanah Kanaan di jalan, ketika kamu tidak berapa jauh lagi dari Efrata, dan aku menguburkannya di sana, di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Ketika Israel melihat anak-anak Yusuf itu, bertanyalah ia, "Siapakah ini?" Jawab Yusuf kepada ayahnya, "Inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini." Maka kata Yakub, "Dekatkanlah mereka kepadaku, supaya ku berkati mereka." Adapun mata Israel telah kabur karena tuanya, jadi ia tidak dapat lagi melihat. Kemudian Yusuf mendekatkan mereka kepada ayahnya, dan mereka dicium serta didekat oleh ayahnya. Lalu berkatalah Israel kepada Yusuf, "Tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi. Tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu." Lalu Yusuf menarik mereka dari antara lutut ayahnya, dan ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Setelah itu Yusuf memegang mereka keduanya, dengan tangan kanan dipegangnya Efraim, yaitu di sebelah kiri Israel, dan dengan tangan kiri Manasye, yaitu di sebelah kanan Israel. Lalu didekatkannyalah mereka kepadanya. Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye. Jadi
tangannya bersilang, walaupun Manase yang sulung. Sesudah itu diberkatinya lah Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku, Abraham dan Ishak, telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku, Abraham dan Ishak, termasyhur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manase. Katanya kepada ayahnya, "Janganlah demikian, ayahku. Sebab inilah yang sulung. Letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya." Tetapi ayahnya menolak, katanya, "Aku tahu, anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa, dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa." Lalu diberkatinyalah mereka pada waktu itu, katanya, "Dengan menyebutkan namamu lah orang Israel akan memberkati. Demikian Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manase." Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manase. Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, "Tak lama lagi aku akan mati, tapi Allah akan menyertai kamu, membawa kembali ke negeri nenekmu yang dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amorit